Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ketemu lagi bersama gue di channel Akmal Arisandi. Oke guys, kali ini gue akan ngebagiin game sepak bola lagi, yaitu FTS 19 Mode Piala Presiden 2019. Oke guys, bagi kalian yang pengen download gamenya, linknya sudah saya taruh di deskripsi video. Dan bagi kalian yang belum paham cara pemasangan atau penginstalan game FTS 19 Mode Piala Presiden 2019, saya akan memberikan tutorial cara pemasangan dan penginstalan FTS 19 Mode Piala Presiden 2019. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, alangkah baiknya kalian subscribe channel Akmal Arisandi dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian menjadi orang pertama yang tahu video terbaru dari saya. Oke guys, tanpa berlama-lama langsung kita lanjut ke tutorialnya. Oke guys, pertama-tama di sini kalian harus mendownload aplikasi ZArchiver untuk mengekstrak filenya nanti karena filenya masih berbentuk zip. Bagi kalian yang pengen download aplikasi ZArchiver, linknya nanti saya taruh di deskripsi video, dan kalian juga bisa ke Play Store. Oke guys, jika kalian sudah download aplikasi ZArchiver, silakan kalian langsung install saja, dan setelah itu kalian buka. Oke guys, kita cari file FTS 19 Mode Piala Presidennya. Oke, karena saya di sini mendownload menggunakan Mega, jadi file downloadnya masuk ke folder Mega. Oke. Nah, pertama-tama kalian install game FIFA 19 nya dulu. Kita install. Oke, jangan langsung kita buka, kita pencet selesai. Setelah itu kita pencet titik 3 di atas sebelah kanan ini. Kita pilih banyak, pilih data dan OBB. Setelah itu kita pencet tanda centang yang di sebelah kanan bawah ini. Oke, setelah itu kita pencet. Oke, sorry salah guys. Itu. Setelah itu kita pilih ekstrak, kita pilih yang atas ini, kita pilih mobile perangkat Android, langsung kita ekstrak di sini guys. Tunggu sampai selesai ya guys. Oke, sudah selesai. Langsung buka ke